pernyataan sikap. Adil Catalino Curamin Kasaruga, Basengat Kajubata. Setelah mengikuti perkembangan, mengkaji, dan mengamati secara mendalam atas pernyataan Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Sutopo Purwonugroho saat keterangan pers pada hari Kamis 23 Agustus 2018 sebagaimana yang telah dilansir di website SNPB dengan judul 10 helikopter waterbombing dan hujan buatan dikerahkan untuk padamkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Maka atas pernyataan tersebut, kami dari Aliansi Masyarakat Daya Kalimantan Barat perlu menyampaikan beberapa hal yang menurut kami sudah sangat mendiskreditkan masyarakat Dayak. Satu, pada alinea ketiga siaran pers, Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwonugroho mengatakan banyaknya titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat ini terkait dengan kebiasaan masyarakat membakar lahan sebelum membuka lahan. Dua, masyarakat di Kabupaten Sanggau, Sambas, Ketapang, Kuburaya, dan lainnya memiliki tradisi gawai serentak, yaitu kebiasaan persiapan musim tanam dengan membuka lahan dengan cara membakar. Meskipun pemerintah daerah telah melarang, namun ternyata kebiasaan ini masih dipraktekkan di banyak tempat. Tantangan ke depan, bagaimana memberikan solusi kepada masyarakat agar dapat menerapkan pertanian tanpa bakar atau insentif tertentu. Tiga, keterangan pers dimaksud telah dimuat di beberapa media massa diantaranya di Tribunnews.com edisi Jumat 24 Agustus 2018 dengan judul Gawai Serentak Dituding Banyaknya Titik Api, dan di CNN Indonesia.com Jumat 24 Agustus 2018 dengan judul Tradisi Gawai Serentak Malah Picu Kebakaran Hutan di Kalbar. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, yaitu terkait dengan peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat selama ini yang dituding akibat dari tradisi gawai serentak masyarakat Dayak, maka menurut kami bahwa apa yang disampaikan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwonugroho merupakan pengakuan sepihak tanpa didasari bukti yang kuat secara hukum. Sehingga kami dari Aliansi Masyarakat Dayak Kalimantan Barat dan atas nama Ormas, Lembaga, Masyarakat Dayak, dan Masyarakat Adat Dayak se-Kalimantan Barat dengan ini menyatakan sikap. Pertama, masyarakat suku Dayak tidak bermukim di lahan gambut yang selama ini menjadi tempat yang sering dilanda kebakaran. Karena kalangan masyarakat suku Dayak pada umumnya bermukim dan melakukan aktivitas pertanian tradisional, yaitu di lahan kering dan membuka lahan sistem bakar berdasarkan kearifan lokal masyarakatnya yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan
Kesejahteraan Masyarakat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutomo Purwonugroho, untuk mencabut pernyataan tersebut dan meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Dayak, baik melalui media lokal maupun nasional, karena pernyataan tersebut sama sekali tidak memiliki relevansi dengan gawai serentak. Hukum adat juga mau. Yang dalam tatanan kehidupan masyarakat Dayak merupakan pesta ritual syukuran sesudah panen padi, sehingga tidak ada kaitannya dengan membuka lahan dan sistem bakar yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut, sehingga menimbulkan kabut asap pada musim kemarau di Provinsi Kalimantan Barat periode Juli-Agustus 2018. Dayak membakar hutan? Tidak! Dayak membakar hutan? Tidak! Sutopo pembohong! Meminta agar kepala Badan Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutomo Purwonugroho untuk lebih dapat menghormati kearifan lokal masyarakat Dayak dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat, menuntut agar Bapak Sutomo Purwonugroho yang terhormat, sebetulnya sama sekali tidak terhormat, untuk dapat hadir di pengadilan anak Dayak di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, untuk diadili secara adat istiadat dan hukum adat Dayak paling lama 10 hari setelah surat ini diterima, karena atas pernyataan yang bersangkutan dianggap telah meresahkan dan merendahkan harkat dan martabat masyarakat Dayak. Kelima, kami tegaskan dan mengingatkan kepada pihak manapun agar tidak mudah mengeluarkan pernyataan serupa yang dapat mendiskreditkan masyarakat Dayak. Setuju? Setuju! Hukum adat Sutomo? Setuju! Setuju! Hidup Dayak! Hidup Dayak! Selanjutnya, jangan tambah lama ya! SKP Ormas Dayak Kalimantan Barat yang menyatakan di bawah ini, satu, Sekretariat Bersama Kesenian Dayak Kalimantan Barat di Pontianak, Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Sutomo Purwonugroho saat keterangan pers pada hari Kamis 23 Agustus 2018 sebagaimana yang telah dilansir di website SNPB dengan judul 10 Helikopter Waterbombing dan hujan buatan dikerahkan untuk padamkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Maka atas pernyataan tersebut, kami dari Aliansi Masyarakat Dayak Kalimantan Barat perlu menyampaikan beberapa hal yang menurut kami sudah sangat mendiskreditkan masyarakat Dayak. Satu, pada alinea ketiga siaran pers, Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutomo Purwonugroho mengatakan banyaknya titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat ini terkait dengan kebiasaan masyarakat membakar lahan sebelum membuka lahan. Dua, masyarakat di Kabupaten Sanggau, Sambas, Ketapang, Kuburaya, dan lainnya memiliki tradisi gawai serentak
yaitu kebiasaan persiapan musim tanam dengan membuka lahan dengan cara membakar. Meskipun pemerintah daerah telah melarang, namun ternyata kebiasaan ini masih dipraktikkan di banyak tempat. Tantangan ke depan, bagaimana memberikan solusi kepada masyarakat agar dapat menerapkan pertanian tanpa bakar atau insentif tertentu. 3. Keterangan pers dimaksud telah dimuat di beberapa media massa, di antaranya di Tribunnews.com edisi Jumat 24 Agustus 2018 dengan judul Gawai Serentak Dituding Banyaknya Titik Api, dan di CNN Indonesia.com Jumat 24 Agustus 2018 dengan judul Tradisi Gawai Serentak Malah Picu Kebakaran Hutan di Kalbar. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, yaitu terkait dengan peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat selama ini yang dituding akibat dari tradisi gawai serentak masyarakat Dayak, maka menurut kami bahwa apa yang disampaikan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwonugroho merupakan pengakuan sepihak tanpa didasari bukti yang kuat secara hukum. Sehingga kami dari Aliansi Masyarakat Dayak Kalimantan Barat dan atas nama Ormas, Lembaga, Masyarakat Dayak dan Masyarakat Adat Dayak se-Kalimantan Barat dengan ini menyatakan sikap. Pertama, masyarakat suku Dayak tidak bermukim di lahan gambut yang selama ini menjadi tempat yang sering dilanda kebakaran. Karena kalangan masyarakat suku Dayak pada umumnya bermukim dan melakukan aktivitas pertanian tradisional, yaitu di lahan kering dan membuka lahan sistem bakar berdasarkan kearifan lokal masyarakatnya yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutomo Purwonugroho untuk mencabut pernyataan tersebut dan meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Dayak baik melalui media lokal maupun nasional, karena pernyataan tersebut sama sekali tidak memiliki relevansi dengan gawai serentak. Hukum Dayak Sutomo. Dan dalam tatanan kehidupan masyarakat Dayak merupakan pesta ritual syukuran sesudah panen padi, sehingga tidak ada kaitannya dengan membuka lahan dan sistem bakar yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut, sehingga menimbulkan kabut asap pada musim kemarau di Provinsi Kalimantan Barat periode Juli-Agustus 2018. Rakyat pembakar hutan? Tidak! Rakyat pembakar hutan? Tidak! Sutopo pembohong! Kepala Badan Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwonugroho untuk lebih dapat menghormati kearifan lokal masyarakat Dayak dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Menuntut
agar Bapak Sutomo Purwonugroho yang terhormat, sebetulnya sama sekali tidak terbawa, untuk dapat hadir di pengadilan anak Dayak di Pontianak Provinsi Kalimantan Barat untuk diadili secara adat istiadat dan hukum adat Dayak paling lama 20 hari setelah surat ini diterima. Karena atas pernyataan yang bersangkutan dianggap telah meresahkan dan merendahkan harkat dan martabat masyarakat Dayak. Kelima, kami tegaskan dan mengingatkan kepada pihak manapun agar tidak mudah mengeluarkan pernyataan serupa yang dapat mendiskreditkan masyarakat Dayak. Setuju? Setuju! Hukum adat Sutomo! Setuju! Setuju! Hidup Dayak! Hidup Dayak! Lanjutkan! Jangan tambah apa ya! Ormas Dayak Sekalimantan Barat yang berkenaan di bawah ini. Satu, Sekretariat Bersama Kesenian Dayak Kalimantan Barat di Pontianak. Bapak-bapak, sampai pakai hormat, Bapak Sutomo.